kembali dari perbuatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam majlis ini sedikit belajar mengambil ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an Karim. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak-Ibu rahimakumullah, kita akan sedikit membahas surah ini, surahnya melenceng jauh. Sebelumnya kita sampai di surah Ali Imran 187, tapi ini kita cukup jauh lompat ke surah Fatir malah ayat ke-29 yang kita kasih judul tiga perniagaan yang tidak akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya cukup yakin bahwa pembahasan ini sudah sering dibahas oleh para guru, para ustaz, tetapi tentunya tidak ada salahnya kita mengulang kembali, meneliti kembali, mengingat-ingat dari apa yang telah kita pahami sebelumnya. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim, yang sedikit akan kita bahas surah Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan taqwa. Kata Allah, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan, maka itu mereka mengharapkan perdagangan, perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim, dalam ayat ini surah Fatir ayat yang ke-29, Allah setidaknya menjelaskan tentang tiga perdagangan, tiga perniagaan yang tidak akan merugi, dalam arti akan selalu untung, tidak untung sekali. Jadi kami ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini setidaknya menjelaskan tentang tiga perniagaan yang tidak akan pernah merugi, karena memang banyak keutamaan atau balasan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja tiga perniagaan yang tidak akan pernah merugi itu, Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, alladzina yasluna kitaballah, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mereka kata Allah adalah orang yang tidak akan pernah merugi, karena memang begitu banyak keutamaan fadilah yang didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Kenapa tidak disebut rugi, tidak akan rugi orang yang membaca Al-Qur'an? Karena salah satunya didasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih memperjelas lagi. Seperti yang sering kita dengar bahwa satu huruf Al-Qur'an yang kita baca itu dicatat, dibalas oleh Allah dengan minimal balasan 10 kebaikan. Rugi atau untung seperti itu? Ya untung, tidak rugi. Jadi kata Allah, membaca Al-Quran itu tidak rugi. Diperjelas kembali oleh Rasulullah, kenapa tidak rugi? Karena satu huruf bacaan Al-Quran itu minimal dibalas dengan 10 balasan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah,
Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, falahu hasanatun wa hasanatun asyraf thaliha, maka Allah balas dengan 10 balasan kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lam alif satu huruf, lam harfun lam satu huruf, mimun harfun mim juga satu huruf. Jadi bayangkan kita membaca alif lam mim saja, kita sudah membaca 3 huruf dan itu dibalas oleh Allah minimal 30 balasan kebaikan. Kira-kira untuk atau rugi seperti ini? Untuk, makanya wajar kemudian Allah berfirman, orang-orang yang membaca Quran mereka tidak akan pernah merugi, akan selalu untung. Jadi apa itu rahmatullah, kami ulangi bahwa yang pertama, orang-orang yang membaca Al-Quran mereka tidak akan pernah merugi. Walaupun demikian, apa itu rahmatullah, Quran tentunya bukan sekedar bacaan, tetapi tentunya sedikit demi sedikit dipahami. Karena isyarat perintah membaca itu mengandung isyarat untuk memahami, dan itu lumrah itu. Saya ulangi, perintah membaca itu mengandung isyarat perintah untuk memahami. Contoh sederhana begini, ada seorang dosen halaman, dosen profesor halaman, menyampaikan kepada mahasiswanya, tolong buku ini dibaca. Maknanya apa ya? Dibaca ya, ya dipahami buku itu. Kalau dibaca toh ya, nggak paham-paham ya, cemen nanti itu, nggak lulus itu. Jadi ketika ada perintah untuk membaca, itu sebetulnya ada isyarat perintah untuk memahami. Sama ketika ada perintah untuk membaca Al-Quran, itu sebetulnya juga ada isyarat perintah untuk sedikit demi sedikit memahami kandungan isi daripada Al-Quran. Dari sebagaimana kata Pak Fri kemarin, Al-Quran itu tidak bisa menjadi petunjuk kalau tidak dipahami, kata Pak Fri kemarin. Betul memang. Jadi Al-Quran itu tidak akan bisa menjadi petunjuk Al-Quran tanpa berusaha untuk memahami sedikit demi sedikit Al-Quran. Tapi tentunya tahap awalnya adalah membaca sesuai, tentunya berusaha sesuai dengan standar tajwid, standar tajwid kita. Ya walaupun tentunya Allah, ya tidak ada di antara kita yang baca Qur'annya sempurna, ada kira-kira. Tidak ada bacaan kita yang sempurna, tidak ada. Yang ada adalah kita berusaha memperbaiki bacaan sekalipun endingnya akhirnya tidak akan sempurna, tetapi setidaknya ada upaya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena sesuai dengan sabda Nabi tadi, 10 dibalas minimal 10 balasan kebaikan. Walaupun memang apa ibu rahmatullah, membaca Al-Quran itu dalam artian seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu oleh Nabi masih disebut orang yang bagus sebetulnya. Jadi saya katakan, karena kita jarang membaca Al-Quran, tetapi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sebagai seorang muslim, tetap dia insya Allah adalah orang soleh. Tetapi tentunya kita ingin jauh lebih baik daripada itu. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentunya juga
ingin berdekatan dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'mini allazi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, mereka seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun wa tahruha hulul. Baunya enak, rasanya juga enak. Itu orang mukmin yang baca Quran seperti itu. Jadi orang mukmin yang baca Quran kata Rasulullah seperti buah utrujah. Kira-kira buah apa utrujah? Strawberry atau mungkin durian. Baunya enak, rasanya juga enak. Nanti melanjutkan, wa mathalul mu'minin nabi la yahrul Qur'an kama tadit tamro. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an masih bagus dia, seperti buah kurma. La ihadaha wa taqwa'al kumbun. Baunya tidak ada, tetapi rasanya manis. Jadi masih ada manisnya gitu ya. Orang mukmin sekalipun mungkin dia jalan-jalan membaca Al-Qur'an seperti buah kurma, baunya tidak ada, tapi ketika kita makan rasanya manis. Kemudian Nabi melanjutkan, wa madharul ladzi wa madharul munafiqin ladzi la yaqra'ul Qur'an kama dzalil rihana. Perumpamaan orang mukmin, orang munafik, mohon maaf, yang membaca Al-Qur'an seperti buah rihana. Baunya enak, tapi rasanya tidak enak. Kira-kira buah apa ini? Tahu juga. Rasulullah melanjutkan, wa madzalul munafiqin ladzi la yaqra'ul Qur'an kama dzalil hamala. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti halalah. Tidak ada baunya ulang-ulangan, gak enak. Rasanya juga gak enak, buah pace kali ini. Kok enak kan? Baunya gak enak gitu. Ketika dirasa dicicipi juga tidak enak. Jadi insya Allah posisi kita yang pertama yaitu orang mukmin yang membaca Al-Qur'an enak baunya, enak juga rasanya, wangi gitu, seperti orang yang terakhir. Kemudian apa kurang menurut Allah? Yang kedua, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Yang kedua adalah waqamus shalah. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan bersama insya Allah, yaitu mendirikan sholat. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat, melaksanakan sholatnya di masjid terutama, kemudian dilaksanakan dengan berjamaah, ya insya Allah termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim salat itu disebut oleh Allah adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi? Karena lagi-lagi memang salat itu adalah amal yang sangat-sangat utama dan memiliki keutamaan yang sedemikian banyak. Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah amal pertama di akhirat yang akan dihisab. Amal pertama yang akan dihisab itu adalah salat, dalam artian salat itu menjadi penentu dari amal-amal saleh kita yang lain. Sebaliknya orang yang sudah gagal di sholatnya, hampir dipastikan amal-amal yang lain dia juga gagal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat adalah sholatnya.
Fa'in salat faqad aflaha. Apabila salatnya baik, maka beruntunglah dia. Wa in fasadat khaba khasira. Apabila salatnya udah rusak, gagal dia salatnya, maka dia rugi dan sia-sia segala usahanya. Kenapa kami sampaikan urusan sholat itu menjadi penentu amal-amal sholat kita yang lain? Karena melalui pintu sholat kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal sholat yang lain, dan melalui pintu sholat kita dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah Al-Ankabut ayat ke-45. Kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sudah sangat jelas sekali, ternyata sholat menjadi penghalang agar kita tidak melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Dengan kata lain, kalau kita terhalang melakukan kemungkaran, berarti apa? Kita dimudahkan melakukan amal-amal sholih, dan itu diawali dan ditentukan dengan kualitas sholat kita seperti apa, sebagaimana sabda Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terlebih lagi apa ibu rahimahumullah, sholat berjamaah gitu ya. Makanya kalau tadi sampaikan, sholat itu tidak akan pernah rugi. Lebih-lebih sholat tersebut dilakukan secara berjamaah, secara khusus bagi bapak-bapak gitu ya, muslim laki-laki berjamaah di masjid atau di musala, itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Kalau begitu, sholat untung atau rugi kira-kira? Untung sholat. Satu, sama sholatnya bukan, tapi ternyata dibalas oleh Allah minimal 27 derajat. Kalau kita melaksanakannya secara berjamaah kemudian di masjid gitu atau di musala. Kemudian apa ibu rahimakumullah, yang ketiga perniagaan yang juga tidak akan merugi adalah berinfak. Kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak baik secara terang-terangan ataupun sembunyi sama-sama baik. Jadi berinfak, bersedekah itu ditampakkan kepada orang lain, atau bersedekah secara sembunyi-sembunyi, itu sama-sama baiknya selama kita mampu menjaga hati, selama kita mampu menjaga dari riya. Apalagi di zaman sekarang apa ibu, berinfak itu sangat-sangat bagus kemudian kalau ditampakkan ya. Apalagi kita berinfak atas nama lembaga, tidak atas nama pribadi, sebagai bentuk dokumentasi mungkin ya, dan pertanggungan jawab kepada orang-orang yang orang lain, organisasi. Kita perlu juga income-nya itu apa? Didokumentasikan, dicekrek, difoto, semua gitu, difoto, cekrek, di
Syafirruh Dawa Awarah Menutang Infak dan Sedekah sudah disatukan kepada yang berhak, itu bagian dari pertanggungan jawab. Karena itu sah-sah saja selama tadi bisa menjaga hati kita dari niat, termasuk juga orang yang kita kasih infak itu apa? Menerima dan apa istilahnya itu? Terjaga apa itu? Rasa malunya. Maksudnya itu beliau itu rito, maksudnya rito difoto, rito di dokumentasi. Sertijam katanya. Tapi kalau orang yang kita infaki itu ya, yang kita sedekahkan itu, beliau tidak rito, karena mungkin beliau malu. Ya tentunya kita juga tidak malu. Karena mau apa ya? Kan ada juga orang itu ya, dikasih infak beras 3 kilo bisa kita terima tuh 3 kilo doang gitu ya, kemudian bisa di grup macam-macam dimasukkan grup macam-macam lah. Kalau orang itu nggak masalah, tapi kalau orangnya tidak ada itu ya tentunya tidak perlu juga, karena mungkin beliau malu. Kenapa dia maupun semiskin-miskinnya orang tetap mereka masih ada perasaan malu dan kemampuan. itu sama perasaan apa? malu. Tetapi secara umum Allah yang menegaskan sirrul alaniyah berinfak diam-diam secara terang-terangan itu sama-sama baik. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman itu wudhu'a fariqillahi wa intuhu halil fuqara, kata Allah, apabila kalian menginfakkan secara terang-terangan itu baik, wa intuhu'a tetapi wa intuhu halil fuqara, tetapi ketika memberikan infak kepada fakir miskin itu normalnya, kata Allah, sebaliknya sembunyi, apalagi infaknya cuma beras 2 kilo gitu dan kecil itu, atau 10.000 itu. Tapi pada dasarnya baik Muhammad Allah itu tadi terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi itu sama-sama merupakan amal soleh berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu rahmatullah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut infak itu tidak akan merugi? Padahal secara matematis orang berinfak itu hartanya akan berkurang gitu. Kita punya harta 10.000, kita infakkan 5.000, secara matematis uang kita tinggal 5.000. Tetapi ternyata Allah punya matematikanya sendiri gitu. Ternyata justru infak yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta. Dalam arti tidak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara berinfak. Ada tidak? Yang ada orang jatuh miskin gara-gara judi itu ada. Bukan ada, banyak. Belum pernah ada cerita orang jatuh miskin gara-gara berinfak. Kenapa? Karena Allah sudah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan dalam banyak ayat termasuk dalam banyak hadis bahwa setiap infak yang dikeluarkan itu akan diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh-jauh lebih baik. Dan alhamdulillah berkaitan dengan infak ini, insyaallah alhamdulillah Bapak Ibu, semoga juga saya, ibu-ibu termasuk bapak-bapak di sini adalah orang yang sepengetahuan saya adalah orang yang rajin berinfak. Betul Pak Ibu? Jadi Pak Ibu ketika kota amal yang setiap pagi itu selalu ada misalnya. Itu artinya selalu ada yang nyemplungin uang ke kota, itu ke kota amal.
yang harinya ada insyaallah. Itu artinya insyaallah baru di sini termasuk juga saya, semoga tidak merasa berat untuk berkhidmat, karena memang awal-awal mungkin apa ibu ya menyalurkan harta kepada orang lain itu beratnya dan karuan-karuan. Tetapi kalau orang yang sudah dihindari dari perasaan kikir, lumah katanya orang, dermawan gitu ya, di dalam berkhidmat, maka dia adalah orang-orang yang beruntung sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain. Allah berfirman, wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul amrasan fa ulaika humul muflihun. Dalam surah Asyr ayat 9 di ujung ayatnya Allah berfirman, wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang terhindar dari sifat kikir, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abu Hurairah surah Sabah ayat 39 Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah adalah Maha pemberi rezeki yang sebaik-baiknya memberi rezeki. Kemudian ditegaskan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Ma naqasat shadaqatun mimma sedekah atau infak itu tidak pernah mengurangi harta, bertasdar, kata Rasulullah, justru akan semakin bertambah, bertasdar, semakin bertambah, bertasdar, justru akan semakin bertambah melalui wasilah perantara berinfak, bersedekah, dan lain-lain. Jadi itu mungkin apa yang boleh Allah sedikit yang bisa disampaikan berkaitan dengan tiga perniagaan atau tiga perdagangan yang tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, kemudian yang kedua mendirikan salat, kemudian yang ketiga adalah berinfak, bersedekah dan seterusnya. Insyaallah ketiga-tiganya ini insyaallah kita laksanakan dan sudah kita laksanakan insyaallah. Kita membaca Al-Qur'an, kita juga mendirikan salat, dan kita juga insyaallah terbiasa berinfak, dan ini tentunya akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih baik, tidak akan merugi. Jadi itu Allah sedikit yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat dalam ibadah menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi itu mungkin apa yang bisa disampaikan. Selanjutnya kami tadi saya beristighfar kepada Allah, termasuk juga memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau memang ada salah atau hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.